saling rasa kebersamaan untuk penanganan sampah yang ada di laut maupun ada di darat. Acara ini selain kebersihan di laut dan pantai ini, untuk besok ada acara penanaman penghijauan di Wadiren. Selamat Hari Ranger sekian tahun, alhamdulillah ya Rabbil Alamin, tempat kami yang alhamdulillah bersih. Dan alhamdulillah atas dukungan dari pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten juga, dan Bapak Ibu masyarakat yang ada di Desa Sumberagung, program ini sukses berjalan hingga hari ini. Bahwa sebenarnya ada 620 ribu ton sampah plastik yang berada di laut setiap tahunnya. Jumlah ini 620 ribu ton ini akan terus meningkat hingga 30% antara tahun 2017 hingga tahun 2025. Stack it up. Making that money, rain on me. Making that money, living that dream.